Draw perempat final, BNI, Indonesia Master. Hari Jumat, 8 September 2023. Tunggal Putra. Pertandingan perempat final, dimulai pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, dan akan disiarkan secara langsung oleh channel YouTube, Badminton Indonesia. Di perempat final Tunggal Putra, pemain Malaysia, Soleh Aidil, akan melawan pemain Jepang, Yushi Tanaka. Head-to-head kedua pemain adalah 0-0. Sementara itu, pemain Chinese Taipei, Wang Powei, akan melawan pemain Jepang, Ko Takahashi. Head-to-head kedua pemain adalah 0-0. Di perempat final lainnya, Kiran George dari India akan melawan pemain Thailand, Panichapon Terarasakul. Head-to-head kedua pemain adalah 1-0 untuk keunggulan Kiran George. Dan Tommy Sugiarto dari Indonesia akan melawan unggulan kedua asal Chinese Taipei, Su Liyang. Pertandingan Tommy melawan Su Liyang merupakan match kelima di Court 2, dan dimulai sekitar pukul 16.50 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pemain adalah 0-0. Tunggal Putri. Di perempat final Tunggal Putri, Nozomi Okuhara akan melawan sesama pemain Jepang, Tomoka Miyazaki. Head-to-head kedua pemain adalah 0-0. Mansi Singh dari India akan melawan pemain Chinese Taipei, Chiu Pingqian. Head-to-head kedua pemain adalah 0-0. Sementara itu, Huang Yuhesun dari Chinese Taipei akan melawan pemain Indonesia, Komang Ayu Cahyadewi. Pertandingan Komang merupakan match ketiga dan dimulai sekitar pukul 15.10 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pemain adalah 0-0. Dan Riko Gunji dari Jepang akan melawan pemain Indonesia, Esther Nurumi Triwardoyo. Pertandingan Esther merupakan match keempat dan dimulai sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pemain adalah 0-0. Ganda Putra. Di perempat final Ganda Putra, Kakeru Kumagai, Kota Ogawa, akan melawan sesama pemain Jepang, Kenya Mitsuhashi, Hiroki Okamura. Head-to-head kedua Ganda Putra adalah 0-0. Sementara itu, Muhammad Alfarizi, Nicolaus Joaquin, akan melawan Ganda Putra Chinese Taipei, Chen Zirai, Lu Chen. Pertandingan ini merupakan match ke-6 di Court 3, dan dimulai sekitar pukul 17.40 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua Ganda Putra adalah 0-0. Lau Hang Ye, Eng Eng Chong dari Malaysia, akan melawan Ganda Putra Indonesia, Sabar Karyaman Gutama, Muhammad Reza Pahlevi Isfahani. Pertandingan Sabar Reza merupakan match ke-7 di Court 2, dan dimulai sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pemain adalah 1-0 untuk keunggulan Ganda Putra Malaysia. Dan Junaidi Arif, Roy King Yap dari Malaysia, akan melawan Ganda Putra Chinese Taipei, Lin Bingwei, Seng Ping Chiang. Head-to-head kedua pemain adalah 1-0. Ganda Putri. Di perempat final Ganda Putri, Lani Triamayasari, Ripka Sugiarto, akan melawan Ganda Putri Thailand, Laksika Kanlaha, Pataimas Muenwong. Pertandingan Lani Ripka merupakan match ke-6 di Court 2, dan dimulai sekitar pukul 17.40 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua Ganda Putri adalah 0-0. Sementara itu, Melisa Trias Puspitasari, Rahel Alesia Rose, akan melawan Ganda Putri India, Tanisa Krasto, Ashwini Ponapa. Pertandingan ini merupakan match ke-4 di Court 2, dan dimulai sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua Ganda Putri adalah 0-0. Hung En Su, Lin Yupei dari Chinese Taipei, akan melawan sesama wakil Chinese Taipei, Sung Yu Hsuan, Wang Sesumin. Head-to-head kedua pemain adalah 0-0. Dan Jessita Putri Miantoro, Feby Setianingrum, akan melawan Ganda Putri Chinese Taipei, Chang Qinghui, Yang Qingtun. Pertandingan Jessita Feby merupakan match ke-6 di Court 1, dan dimulai sekitar pukul 17.40 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pemain adalah 0-0. Ganda Campuran. Di perempat final ganda campuran, wakil Thailand, Pakavon Terarasakul, Pataimas Muenwong, akan melawan wakil Malaysia, Roy King Yap, Valerie Siow.
Head-to-head kedua ganda campuran adalah 1-0 untuk keunggulan Pakavon Pataimas. Sementara itu, Pataraton Nippon Ram, Natamon Laisuan dari Thailand, akan melawan wakil Indonesia, Marwan Faza, Jessica Maya Rismawardani. Pertandingan ini merupakan match pertama di Court 1, dan dimulai pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda campuran adalah 0-0. Di perempat final lainnya, Hiroki Nishi, Akari Sato, akan melawan Lin Bingwei, Lin Chichun. Head-to-head kedua ganda campuran adalah 0-0. Dan Zaidan Arafi Nabawi, Felisa Alberta Nathaniel Pasaribu, akan melawan wakil Malaysia, Chong Hon Jian, Go Pei Ki. Pertandingan Zaidan Felisa merupakan match kedua di Court 1, dan dimulai sekitar pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda campuran adalah 0-0.